pagi hari yang cerah, ketika membuka pintu teras, semerbak harum mewangi. Sayang, teman-teman Diva Lovers nggak bisa ikut menikmati harumnya bunga mawar yang ada di kebun saya. Night. Ashira Queen. Climbing roses berwarna kuning yang mekar di awal musim panas. I'm so happy. Halo teman-teman, selamat pagi. Kita jumpa lagi di teras saya yang saat ini lumayan banyak kembang rose yang berkembang. Bermekaran maksud saya. Lalu kemudian bayangin 3 hari saya tidak ada di rumah, di luar kota, di mana kebetulan cuacanya bagus sekali, gitu, matahari. Ketika saya pulang, kelihatan sekali perkembangan di kebun. Bunga-bunganya bermekaran, beragam bunga-bunga old of history of roses. Nah, lalu kemudian, kali ini kayaknya tugas saya tuh adalah memotong pucuk-pucuk atau batang liar yang bisa mengganggu perkembangan bunga rose saya, gitu. Ini ada di sini, terus kemudian ini bisa dilihat. Ini seperti ini adalah, nah, pucuk seperti ini nih adalah liar dan bisa kita potong. Nah, seperti ini juga. Potong sampai ke bawah, ya, gitu. Oh, lihat lu, Ashira Queen-nya juga udah mulai berbunga. Terus kemudian ini juga, lihat, abrih barbirnya betul-betul full saat ini, gitu, awal musim panas. Lalu itu loh yang kelihatan bunganya juga berkembang dalam waktu 3 hari, gitu. Yuk kita potong ya, saya siap-siap deh. Teman-teman, karena sekarang cuacanya panas banget, terlebih dahulu sebelum saya motong pucuk-pucuk liar dari tanaman rose saya, gitu, saya akan nyiram dulu, nyiram tanaman kembang rose biar nggak layu. Tunggu ya, aku pasang air dulu. Ini loh teman-teman, ada handshoe, sarung tangan yang tidak bisa ditembus sama duri-duri kembang rose sampai ke sini gitu loh. Karena pada intinya kembang rose itu kan durinya banyak, apalagi tanaman rose yang liar.
atau tanaman rose yang old history itu rata-rata durinya tuh besar-besar gitu. Kalau udah kita ketusuk, aduh sakitnya bisa 2 minggu. Nah, ini saya ada yang udah tua gitu. Kali ini saya nggak pakai deh, saya pakai yang agak baru gitu ya. Yang baru, baru pertama kali ini saya pakai gitu loh. Ini saya bisa pakai buat nanti nyangkul. Kemudian saya pakai juga alat seperti ini. Ini sih pisau-pisau seperti biasa. Oke? Ini di sini batangnya ya, pernah saya putusin juga. Lalu kemudian ini calon nanti bunganya akan bermekaran ya. Ini adalah tanaman bunga Helena. Old History of Roses juga yang bisa 10 meter tingginya. Gitu. Ini saya campur-campur misalnya like seperti ini nih. Ada James Mason ya. Terus kemudian ini di yang apa namanya? Yang tanaman liar, kemudian saya potong di sini. Potong, tuh. Dia enggak ada bunganya. Jadi miara kembang rose itu juga enggak seperti miara enggak segampang yang kita pikir gitu loh. Harus dirawat. Kita harus punya pengetahuan ya, bagaimana cara merawat kembang rose yang sebetulnya. Karena di sini ini kan nggak ada pembantu atau nggak ada tukang kebun yang bisa seharian ngurus kembang kita. Mungkin hanya ada tukang kebun yang datangnya ketika rumput di bawah setinggi 10 cm gitu ya, baru mereka datang untuk motong rumput, yang khusus untuk motong rumput. Tapi dari pengalaman saya tuh sebetulnya ketika miara kembang rose itu juga memang yang punya gitu ya harus memang karena dia memang cinta dengan bunga rose gitu loh. Jadi sehingga harus tahu bagaimana cara merawat tanaman rose. Jadi karena kalau tukang-tukang kebun biasa mereka rata-rata asal babat aja, asal potong gitu loh. Agak berbeda dengan kita bahwa memang harus ada pengetahuan tersendiri bagaimana cara merawat kembang rose. Gitu loh teman-teman, ini dia tadi yang saya potong 2, masih banyak sih yang lain yang tumbuh liar ya. Oke. Saya selalu mencoba di kebun saya ini selalu ada bunga yang berkembang di musim apapun. Jadi misalnya di musim semi itu saya coba dengan nuansa yang berwarna kuning-kuning, kuning putih, ada touch ungunya sedikit ya. Lalu kemudian ketika musim seminya selesai menjelang musim panas itu ada bunga juga yang bernuansa kuning nyambung gitu masuk ke dalam musim panas. Tapi musim panas umumnya tadi musim semi itu putih kuning yang banyak kuning jadi nuansa kuning gitu dicampur sedikit dengan ada warna ungunya itu pada tanaman krokus gitu. Jadi dia bulan Februari itu udah muncul. Jadi bulan Januari Februari itu muncul winter linge misalnya putih semuanya kebunnya gitu loh. Lalu kemudian musim seminya musim ya winternya itu masih bunga-bunga seperti krokus ya. Krokus itu kuning nuansanya, kuning ungu putih. Nah, lalu kemudian nanti ada tulipnya, lalu ada narsis yang rata-rata berwarna kuning. Masuk ke musim panas, ada kembang rose juga yang berwarna kuning gitu loh. Jadi nggak putus hubungannya dari kuning, masuk ke pink, ke merah. Ya. Nah, itu yang pink itu rata-rata pink putih itu masuk ke dalam nuansa ketika musim panas. Musim gugur ya gugur macam-macam lah, apa-apa yang sisa-sisa dari bunga musim panas itu juga keluar. Ini ya teman-teman, Madame Insecte Prairie Bourbon Rose favorit saya. Ternyata dia, saya nggak perhatiin ya, ternyata dia tuh di awal musim panas itu udah berbunga. Dan bakal berbunga sampai September, Oktober, November. Tapi dengan ada istirahatnya, ini wangi sekali. Wangi sekali, sadik. Padahal ini belum mekar total loh, belum mekar total ya seperti yang sebelumnya saya itu, tapi udah wangi sekali. Pokoknya kembang rose itu kalau nggak wangi, berarti itu buat saya it's nothing gitu loh. Jadi dia harus
keistimewaannya Hold Historis itu adalah dia wangi, lalu kemudian berlapis-lapis ya, terus beautiful. Setiap pohon itu dengan nama tersendiri, kemudian bentuk daunnya, bentuk pohonnya, tanamannya itu, setiap bunga itu berbeda. Ini wangi banget. Sampai di sini dulu. Saya Astik Kleinstäuber. Sampai jumpa.